Halo semua, balik lagi di channel gua. Di video kali ini video bukan tentang mau review gitar atau mau eksklusif konten atau review efek apapun itu. Ini hanya konten untuk sharing. Jadi gua akan bikin sharing juga. Jadi gua sekedar ngasih edukasi atau sharing tentang pergitaran, oke? Okay? Jadi banyak banget yang nanya sama gua nih, Bang, untuk pemula lebih baik beli gitar apa? Atau, Bang, kan baru belajar gitar nih Bang, kayaknya gua beli gitar yang murah dulu atau yang custom dulu gitu Bang. Gimana menurut Abang lebih baik beli gitar yang apa untuk pemula? Yaitu banyak banget pertanyaan kayak gitu. Jadi gue akan jawab di sini sekaligus gue bagiin ke kalian-kalian yang mungkin ini sesi edukasi ya, atau sekedar sharing aja ya. Jadi menurut gue untuk kami minum ya, untuk pemula lebih baik pakai gitar apa gitu. Banyak banget yang bilang, ya gue kan masih pemula Bang, jadi gue beli gitar yang murah dulu aja deh Bang, gitar yang biasa dulu karena gue baru belajar, atau baru pemula dalam tanda kutip, baru belajar, jadi gue pakai gitar yang biasa dulu, boleh gak Bang? Itu yang sering banget ditanyain ke gue ya. Jawaban gue menurut gue secara pribadi itu enggak. Seharusnya ya kalau lo pemula atau baru belajar main gitar, lebih bagus atau lebih baik pakai gitar yang bagus banget dalam tanda kutip, yang bagus, karena itu ngaruh banget gitu. Jadi perbedaan gitar yang bagus sama gitar yang biasa itu yang paling signifikan itu di playability. Serius, playability itu bener-bener beda banget antara gitar yang murah sama gitar yang bagus, atau gitar-gitar butik dalam tanda kutip, yang bikin beda itu sebenarnya playability gitu. Kenapa gue bilang pemula lebih bagus beli gitar yang proper atau minimal Fender? Menurut gue ya, minimal Fender. Bukan berarti lo pemula nggak boleh beli Squire atau gitar-gitar murah, tapi kalau lo punya uang atau lo punya budget lebih, sangat dianjurkan untuk beli Fender. Kenapa? Kenapa Fender? Soalnya kalau lo pemula, yang paling banyak dibutuhkan untuk belajar main gitar adalah intens kita dalam megang gitar atau latihan. Jadi gitar jelek itu buat lo jarang latihan. Gimana lo mau latihan gitu? Playability gitar-gitar yang kayak harga 1 juta 2 juta itu nggak enak bro, nggak enak banget gitu. Jadi gitar yang 1-2 jutaan itu buat lo yang pemula, pasti lo ngerasa, aduh, gue nggak betah, sakit jari gue nih mainin gitar ini. Playability yang gak enak, senarnya tinggi, atau soundnya gak enak, atau gimana. Itu buat lo, mood lo itu gak ada gitu untuk latihan gitar. Latihan gitar itu beda bro, latihan gitar itu harus butuh waktu yang sangat panjang untuk sampai lo jadi jago atau mahir bermain gitar ya. Jadi gak ada gitu lo belajar gitar cuman 1-2 tahun lo langsung jago. Gak mungkin bro, main gitar itu puluhan tahun, bahkan belasan tahun gitu. Untuk mencapai gitaris yang matang atau yang bagus itu nggak sebentar gitu. Dan untuk meminimalis waktu itu, lo harus banget punya gitar yang bagus atau yang proper, minimal Fender. Makanya gue sering bilang gitu, kalau bisa, kalau lo punya budget, lebih baik beli Fender daripada gitar abal-abal untuk pemula sekalipun ya. Soalnya gitar bagus otomatis enak, playability-nya otomatis latihan lo akan lebih intens atau lebih rutin ya, karena enak gitu. Lo nggak berasa lo main gitar 1 jam 2 jam nggak bakal berasa dengan gitar lo yang bagus atau proper. Beda sama gitar lo yang murah dalam tanda kutip atau yang biasa banget, karena lo pikir, ah gue baru pemula beli gitar yang murah aja buat belajar gitu. Sebenarnya salah gitu. Lo mau belajar harusnya pakai gitar yang bagus banget supaya belajar lo lebih intens. Karena lu pegang gitar Fender atau yang gitar-gitar butik yang enak, yang bagus, yang mahal itu,
itu enak gitu, lu main sejam dua jam gak bakal berasa. Jadi menurut gua, kalau lu baru belajar, sebaiknya pakai gitar yang proper, dalam tanda kutip, mahal, proper, enak. Itu sangat membantu lu untuk belajar. Daripada lu pakai gitar yang murah, gimana lu mau jago? Oh, lu belajar aja males ya, karena gitar lu itu gak proper, gak enak, settingannya gak enak. Mau setting segimanapun tetap gak bakal maksimal, karena emang bawaannya emang gak senampol yang bagus gitu. Jadi untuk pemula lebih baik kalau lo punya budget beli gitar yang mahal atau proper, minimal Fender lah. Fender itu udah cukup bagus, Fender Mexico udah bagus banget kok untuk lo belajar, timbang lo beli gitar murah-murah. Karena pada dasarnya lo main gitar buat jago itu intinya repetisi atau banyak latihan. Gimana latihan lo mau banyak kalau lo pegang gitar yang gak nyaman dimainin? Gitar bagus udah pasti nyaman dimainin, dan kalau lo udah jago, lo pegang gitar, maaf dengan gitar yang Squire atau apa, itu bakalan lo enak aja karena lo udah jago, udah terbiasa. Tapi untuk yang pemula lebih bagus, menurut gua lebih bagus tuh pakai gitar yang proper, minimal Fender Mexico, atau kalau lo punya budget beli yang mahal, itu akan lebih bagus. Jadi jago lo itu gak bakal kebayar sama nominal harga yang lo beri gitu. Jadi jago lo itu butuh proses, dan jago lo gak bakal bisa dibeli dengan harga, misalnya lo beli gitar 10 juta nih. Sekarang nih gue mau balikin ke lo. Lo pikir-pikir, sayang gue keluarin 10 juta, gue kan baru belajar gitar, gue lebih baik beli yang 1 atau 2 juta. Dan gue bilang nih, jago lo itu gak bakal kebeli dengan harga 10 juta. Kalau lu punya beli gitar dengan harga 10 jutaan ya, whatever lah, misalnya 10 juta berapa gitu, itu akan memboost kita atau membuat kita lebih semangat main gitar, karena emang enak ya. Karena emang enak, jadi lu bakal lebih jago karena emang enak. Intens latihan lu lebih enak nyaman latihan. Berjam-jam lu tetap nyaman latihan karena gitar lu enak, playability enak. Itu gak kebayar bro, 10 juta yang lu keluarin untuk gitar enak sama 2 juta yang lo beli. Lo mau jago dengan 2 juta, main aja udah sakit-sakit tangan, gak bikin lo betah main, itu gak kebayar. 10 juta itu gak bakal bisa bikin lo gak bakal, nih gue punya 10 juta nih, gue mau jago main gitar, gak akan bisa. Kecuali lo punya gitar enak, itu akan nge-boost lo buat latihan enak. Kecuali niat lo bulat, tekad lo bulat dengan gitar yang biasa banget lo giat latihan, itu kecuali ya. Tapi ya manusiawi, kebanyakan orang butuh alat yang proper, alat yang enak buat lo lebih ngeboost lo latihan. Jadi ini sedikit tips dan saran dari gua. Saran ini bukan berarti 100% benar, cuman ini dari gua pribadi. Ya terserah menurut lo benar apa salah, silahkan komen di bawah ini. Jadi menurut gua untuk pemula beli gitar yang murah itu gimana bang? Atau bang gua baru belajar gitar, lebih baik gua beli gitar yang murah dulu. Ya menurut gua lebih baik lo belajar gitar, beli gitar yang bagus, akan buat lo lebih semangat belajar gitar, intens lo latihan gitar lebih banyak, dan pasti lo akan lebih cepat jagonya ketimbang lo beli gitar yang murah dan biasa aja. Itu otomatis lo gak semangat sih main gitar sih, alat lo aja gak bikin lo semangat, otomatis ya menurut gue ya, otomatis akan lama buat lo jago, kecuali tekad lo emang bulat dan emang gigih untuk belajar. Jadi ini tips dan sedikit saran dari gua. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang punya saran lain untuk tips jago bermain gitar. Untuk pemula lebih baik beli gitar mahal atau murah, silakan komen aja di bawah ini. Ini pendapat gua pribadi. Kalau emang nggak setuju nggak masalah. Tapi kalau saran gua lebih baik kalau lo pemula beli gitar yang proper, minimal Fender Mexico. Mexico second ya 7 juta 8 jutaan, itu akan buat lo lebih semangat belajar gitar, karena jago itu adalah latihan. Jadi ada gue pernah nonton video YouTube, dia nanya, ada pertanyaan ke gitaris-gitaris top, banyak gitaris-gitaris top, dia tanya tips jago itu gimana, semua jawabannya itu praktis atau latihan. Jadi jago itu latihan, repetisi, diulang-ulang. Menurut gue kalau lo mau jago, lo harus punya gitar yang proper, karena gitar yang proper dan enak itu buat lo betah untuk latihan. Sekali lagi maksud gue,
bukan ngeracunin lo beli gitar bagus atau mahal, tapi lebih ke kalau lo punya gitar yang proper dan enak, semangat lo latihan, latihan lo bakal betah per jam-jam latihan, dan otomatis lo akan lebih cepat jagonya. Jadi jago lo itu nggak akan kebayar sama rupiah lo yang lo keluarin untuk beli gitar proper. Oke, okay? thank you untuk dengerin video saran-saran gue ini. Oke, okay? God bless you bro.